Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya, jumpa lagi dengan saya di channel Badung Tulen. Saya doakan semoga Baraya semua sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kali ini saya lagi ada di kawasan wisata bunga Cikideung ya, Kabupaten Bandung Barat. Kita akan jalan-jalan di sini, keliling-keliling di sini, melihat berbagai macam tanam hias yang ada di sini. Ini ada kios bunga cukup lengkap dan bunganya cantik-cantik ya. Kita masuk ke sini. Di sini banyak kaktus dari yang kecil sampai yang gede ya. Lihat. Cantik-cantik bunganya. Jadi Baraya yang minat atau lagi cari bunga bisa datang ke daerah sini. Dan ini ada tetehnya di sini nih. Teteh punten. Teteh, ini teh kios apa namanya teh? Enggak ada namanya. Enggak ada namanya. Iya. Tapi biasa buka teh ya tiap hari. Tiap hari buka. Dari jam berapa teh? Jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Lihat Baraya, cantik-cantik bunganya. Sama teteh siapa tadi teh? Mai. Teteh Mai. Yang punya ini Baraya, dia punya kios. Ini masih di sekitar bawah Baraya. Ini posisi kios Teh Mai ini sebelah kiri ya. Nah, patokannya ini nih, ada pembatas jalan. Dan di seberangnya ada semacam hotel ya. Nah, ini ada bonsai. Saya nggak hafal satu persatu namanya ya. Yang jelas saya cuma menghadirkan ke Baraya semua aneka ragam bunga yang ada di kawasan wisata bunga Cikideung. Oke, kita jalan lagi ke depan. Soalnya di sini masih panjang sampai ke atas ya. Di sini ada pohon jambu, masih pendek sekali jambunya ya. Pohonnya masih pendek sekali tapi sudah berbuah. Lihat. Tuh. Unik ya. Ini masih kecil, masih pendek pohonnya tapi sudah berbuat lebat. Ini jambu, jambu air, dan ini sawo nih, ya. Sama ini masih kecil tapi sudah lebat buahnya. Kita jalan lagi ke sini. Nah, ini ada jeruk. Ada jambu di sini. Jambu ya, masih jambu. Lihat. Jambunya sampai lebat ya, walaupun ini pohonnya masih kecil. Assalamualaikum, Kang. Lagi jaga? Akang. Ya. Ini pohon jambu berapa ini segini? Ini kisaran 150-an. 150. Ini teh berapa bulan, Kang? Segede gini teh, Kang? Proses dari bibit sampai segini paling dari bibit? 6 bulan sampai 1 tahun. Segede ini. Oh, ini jenis jambu apa, Kang? King Rose. Apa? King Rose. King Rose. Jambu airnya ya. Ini teh merah nantinya ya? Merah. Kalau jeruk berapa? Kita review harga aja ya di sini ya. Kisaran di harga. Nah, ini jeruk yang depan. Kalau dibawa ke rumah ini berbuah nggak? Atau cuma di sini aja? Enggak lah. Jadi harus perawatan. Oh, gitu. Ini dipakai pupuk apa, Kang? Biar bisa terus ada buahnya gitu. Paling kalau di jongkok NPK. Pakai NPK. Biasanya pakai NPK. Rutin pakai NPK. Iya. Sehari berapa kali ngasih pupuk? Kalau pupuk minimal 2 minggu sekali lah. Oh, 2 minggu sekali. Iya, 2 minggu sekali. Ini namanya kios apa, Kang? Bandung Fruit 99. Bandung Fruit 99. Nah, bagi Baraya yang lagi cari buah-buahan mini ya, tapi sudah berbuah, bisa datang ke Bandung Fruit 99 daerah Cihideung. Ini mangga apa, Kang? Ini mangga Kiojay. 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 Ah, nah, namanya, Kang? Tuh, lihat Baraya, kita lihat
lebih dekat. Ini buahnya, lihat. Dengan kepalan saya ini berapa kali lipat ini? Besar sekali ini, Bar, ya, lihat. Posisi sekarang di depan Kampung Gajah, ya. Ini bekas tempat wisata. Cuman sudah berhenti beroperasi, ya. Dulu di depan sini dipajang patung-patung gajah, tapi sekarang sudah beralih fungsi menjadi kios-kios bunga, ya. Nah, di sini ada tanah Lembang, ya, yang dijual karungan. Seperti ini. Dan lihat, sangat hitam, ya, kalau tanah Lembang itu. Nah, ini ada bapaknya. Bapak punten, mau tanya-tanya. Punten, sarang Bapak saha? Pak Ujang, Bapak yang jualan tanah, Pak, di sini. Ya. Ini tuh sekarung berapa, Pak, kalau tanah Lembang, Pak? Yang jualan 10.000 di sini, mah. Sekarung ini 10.000. Kalau semobil gitu? Semobil lebih kapan, tergantung jauh dekatnya. Kalau diantar, lalu diambil 300, 1 L300. L300. 1 carry 250. Kalau diambil ke sini? Diambil ke sini. Oh gitu. Kalau diantar? Tergantung jauhnya. Tergantung jauh. Ada yang 750, diantar sama anak L300. Hmm. Kalau pakai truk 1,5. 1,5 juta? Ya. Oh gitu ya. Jadi pake Baraya, sekedar informasi bahwa di sini ada yang jual tanah Lembang, ya. Jadi keunggulannya tanah Lembang itu apa, Pak? Ya, kesuburannya. Subur, ya? Iya. Jadi buat tanaman, buat sayuran sangat subur. Ya. Makanya dijual seperti ini nih. Jadi beda, ya. Beda lembut. Ini lembut, hitam tuh, lihat. Kalau tanah yang lain kan merah, kuning, ya. Kalau di sini hitam. Dan buat memang sayuran, sudah terkenal kan. Dengan gimana, Pak? Buat sayuran bagus, sayuran buat bagus, tanaman, ya. Bagus. Kalau yang gede ini berapa, Pak? Ada yang karung gede itu? 20.000. Kalau pupuk kandang itu 2.500. Oh, ada pupuk kandang? Mana pupuk kandangnya, Pak? Ini 2.500. Oh, pupuk apa ini, Pak? Pupuk kayak kambing yang udah halus. Oh, kambing? Iya. Ya, pupuk kandang, kotoran, ya, kambing halus. 7.500. Iya, segini. Jadi Baraya, ya, utuh nih. Tanah Lembang, tanah yang terkenal dengan kesuburannya, bisa datang ke Bapak Ujang tadi tuh, ya? Ya, Bapak Ujang. Posisinya kalau dari bawah ini setelah Kampung Gajah. Jadi kalau dari bawah lewat Kampung Gajah, sebelah kiri ada yang jual. Pak, ada ininya nggak? Ada pelang nggak, Pak? Mana? Oh, pelangnya di dalam, ya. Nah, ini. Nah, ada juga nomor teleponnya. Silakan para ya catat, ya. Kios Mang Ujang. Menjual dan menerima pesanan tanah Lembang, pupuk kandang, tanaman hias, dan lain-lain. Oke, para ya. Kita lanjut lagi. Bapak, makasih, Pak. Hatur nuhun informasinya. Ini banyak wisatawan yang lagi liburan, ya. Lemonnya sudah berbuah, ya. Ibunya lagi milih-milih bunga. Ibunya mau beli jeruk. Teteh dari mana ini, Teh? Dari Jakarta. Sengaja ke sini liburan? Iya, iya. Sering ke Bandung, ke sini, ke Cihideng? Jarang, ya. Sekarang mau beli oleh-oleh ini, jeruk? Buat tanaman di rumah. Iya, benar. Maaf, dengan ibu siapa? Ana. Ibu Ana, ya. Boleh ibu nanti ditonton di channelnya Bandung Tulen, ya. Oh iya. Nanti saya upload. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Sukses terus. Amin. Yuk, makasih, Bu. Oh iya, makasih.
kayak itu, oh udah diantar ya. Nah, ibunya udah beli apa, Bu? Tadi beli apa, Bu? Beli pohon jeruk. Jeruk ya? Sama tanaman hias. Oh iya, benar. Hari, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Marema, Ibu. Alhamdulillah, ningan dia nemai. Alhamdulillah. Iya, nomor saya itu si Ibu itu mau pohon jeruk sama nom giant. Giant teh? Giant teh. Sepetas kumah, Bu. Yang ini. Yang mana? Nah, yang ini 50-an. Yang ini? Bukan, tak yang ini. Oh, yang ini. Yang ini giant. Giant. Yang ini mau Miana. Miana. Iya. Berapa itu, Bu? Yang Miana yang ini anu besar kieu mah 100.000. Anu kecil-kecil ada anu harganya biasa. Nah, macam-macam bunya. Kalau Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Hajah Ayayah. Ibu Hajah Ayayah. Boleh. Jadi baraya matahari banyak. Heeh, matahari ya, bunga matahari. Jadi baraya yang lagi cari bunga atau lagi cari buah-buahan, iya, bisa datang ke kiosnya Ibu Hajah Ayayah. Non Ibu. Hah? Jeruk dekopon. Dekopon. Iya. Itu tas buahan kayaknya. Alit banyak buahnya, udah balasan. Kita kecil masih muda masih gitu, muda, masih kecil. Tapi sudah lebat. Nah, ini ada bunga matahari. Sini bunga matahari ya. Kalau bunga matahari berapa, Bu? 25. 25. 25. Yang bunga yang gini-gini mah 10 ribuan. Ini bunga apa, Bu, namanya, Bu? Oh, Sunia. Sunia, 10 ya. Ribuan. Iya, 10 ribuan. Ini jeruk ya, Bu, ya? Iya. Cuman nggak ada buahnya? Belum, belum ada oh, buahnya. Belum ada buah. Itu masih ke belakang punya Ibu, Bu? Ke belakang sana? Punya adek. Oh, beda lagi. Beda lagi. Nah, yang ini kembang agape. Kembang apa? Agape. Agape? Iya. 250 ribu. Iya, 250, no kecil, nggak ada. Ini macam sama, kan? Ya, sama agape. Yang kecil berapa? Yang kecil 50-an. 50.000. Tuh, lihat baraya segala macam ada di sini ya. Patokannya ini Saung Si Bungsu nih. Si warung Bungsu, nasi Saung ya. Si Bungsu ya. Dekat on toko JM. Dekat Tani, toko JM Tani. Iya, iya. Jambu kristal ya. Ini jambu kristal. Iya. Ada jambu, ada jeruk, ada lemon tadi di depan. Ya. Ada bunga matahari. Ini mangga ya, Bu, ya? Ya, mangga, ya jambu, kaci. Nah, ini mangga. Mangga berapa, Bu? Mangga mah 150. 150. Tuh, seperti itu baraya murah-murah harganya ya. Tinggal datang saja ke sini. Datang ke sini bisa harga. Patokannya di, ini aja nih. Di warung nasi Saung Si Bungsu. Si Bungsu. Nah, ini. Cari saja toko atau kiosnya Ibu Hajah Ai, apa, Bu, tadi? Ayayah. Ibu, hatur nuhun informasinya. Di sini juga ada toko JM Tani ya, menjual perlengkapan pertanian ya, mulai pupuk, pot, segala macam ada di sini. Nah, ini nih. Toko JM Tani. Di sini menjual berbagai macam keperluan pertanian dan untuk tanaman hias. Kiri. Sebetulnya masih banyak ya. Masih panjang, cuman saya cukupkan sampai sini saja. Itu masih panjang ke sana sebetulnya ya. Cuman saya akhiri video ini sampai sini saja. Mudah-mudahan baraya terhibur dan menambah wawasan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di video selanjutnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.